Rina, Mama kan udah bilang kalau lagi makan jangan nonton TV. Rina, oh iya. Mobil Mama kan lagi di bengkel. Jadi nanti yang dijemput kita. Kita beneran jadi tinggal di sana, Mah. Iya, anggap aja liburan. Kan sekolah kamu udah liburan panjang. Iya, Mas. Oke, kita keluar. Ayo, sayang. Kita udah dijemput. Papa! Hei, Rina. Kok nggak bilang-bilang sih? Rina kangen tahu, Pak. Papa juga kangen. Nanti kita main lagi ya. Yeay. Jadi Papa ikut juga kan? Enggak sih. Papa cuma nganter aja. Enggak apa-apa kan? Iya, enggak apa-apa, Pa. Ica, kamu kok gitu sih sama Papa? Kita pun udah pernah ngomong soal ini, Mas. Ya, maaf. Aku lupa kalau Ica sensitif sama ini. Sejak kapan sih kamu ngerokok lagi? Berapa bulan terakhir ini sih? Tuh, apaan, Mas? Oh, ini. Ini gelang. Aku dapat dari teman. Katanya bagus buat peruntungan. Oh, kamu masih percaya juga hal begituan. Kamu jadi kerja bareng sama si jutawan ini? Iya, tapi dia meminta aku untuk membuatkan biografi ibunya. Ya, orang kaya memang suka aneh-aneh. Welcome, Miss Raya. Maaf saya harus mengundang kamu ke tempat seperti ini. Tidak apa-apa. Sesuai dengan pembicaraan kita, atas permintaan ibu saya, beliau meminta kamu menulis biografi tentang dirinya. Mengapa beliau memintaku untuk membuatkan biografinya? Entahlah. Saya kurang paham. Kondisi ibu akhir-akhir ini makin menurun. Kamu bisa bincang-bincang dengan dia sebentar? Sepertinya dia sedang santai. Ibu, permisi, Nyonya. Nyonya, saya Raya. Miss Raya, maaf, saya nggak menyadari kehadiran kamu. Saya Aline. Silahkan duduk. Oh iya, terima kasih. Kamu tentu sudah tahu maksud saya mengundang kamu ke sini. Nyonya Hilda sudah bercerita banyak tentang Anda. Miss Raya, bolehkan saya mengajukan satu pertanyaan? Silakan, Nyonya. Apa kamu percaya dengan adanya makhluk astral? Hah? Oh, buku ini. Secara pribadi, saya kurang percaya. Karena itu saya menulisnya. Nyonya sendiri bagaimana? Apakah Nyonya pernah melihat kehadiran mereka? Lihatnya. Mungkin saja. Tapi lebih tepatnya, merasakannya. Miss Raya, apa kamu sudah berkeluarga? Iya. Saya sudah menikah dan punya dua anak. Tapi sudah tidak tinggal bersama. Kalian bercerai?
bersama atau tidak, keluarga tetaplah keluarga. Bagiku, keluarga harus bersama. Mereka akan bisa mengatasi masalah sebesar apapun kalau mereka bersama. Kamu tahu kenapa saya senang berada di tempat ini? Tempat ini, saya tenang. Saya bisa merasa dekat dengan mereka. Mereka? Ya, orang-orang yang saya sayangi. Kadang memiliki umur panjang, seperti mempunyai suatu kutukan. Kamu akan lebih sering melihat orang-orang yang kamu sayangi, meninggalkan kamu lebih dulu daripadamu. Apalagi kalau kamu mempunyai suatu penyesalan. Penyesalan-penyesalan itu akan terus menghantui kamu. Ini seperti kutukan. Seumur hidup, aku seperti sudah dikutuk. Tidak. Ibu. Maafkan aku. Ibu. Tidak. Maafkan atas kejadian tadi, Miss Raya. Ibu memang tidak seperti orang lain yang mudah membagi cerita masa lalu dia. Ibu sangat tertutup, bahkan kepada anaknya sendiri. Makanya saya heran saat ibu minta kamu untuk menulis autobiografinya. Saya pikir mungkin ibu sudah siap untuk menceritakan masa lalunya. Sejak kapan dia menjadi seperti itu? Sejak 10 tahun yang lalu kami pindah ke sini. Ibu terlihat begitu sedih. Dia sampai sering mengigau. Saya bisa merasakan kesedihannya. Maafkan Miss Raya. Kamu bisa memasukkan cerita tadi ke dalam buku kamu? Ah, iya. Miss Raya, apakah kamu tertarik dengan pekerjaan ini? Iya, karena itu aku udah di sini, Nyonya Hilda. Baiklah, ini kuncinya. Seperti janji saya, kamu bisa tinggal di rumah itu selama kamu bekerja. Saya sudah menyiapkan segalanya untuk kamu. So, enjoy your work and happy holiday. Beneran ini tempatnya? Di sini sih bilangnya begitu ya. Beneran kita tinggal di sini, Mah? Iya. Kok tempatnya nyeremin sih? Apanya yang serem? Kamunya aja yang penakut. Ayo kita masuk ya. Banyak yang harus kita kerjakan. Family is eight, ban on shkadbare, warde. Artinya, keluarga adalah harta yang tak ternilai. Mama ngerti bahasa Belanda? Waktu dulu, pas mama kuliah, pernah ngambil bahasa Belanda. Ini taruh di mana sih? Di sana aja, Mas. Di sini? Ya. Terima kasih, sayang.
Halo? Kalian sudah sampai di sana? Iya nih, baru aja sampai. Sepertinya kamu tidak bisa mewawancarai ibu saat ini. Jadi, saya sudah siapkan data-data yang kamu butuhkan di meja kerja kamu. Dan juga ada di rak sebelahnya. Saya juga sudah meminta seseorang untuk mengurus segala kebutuhan kamu sehari-hari di sana. Seseorang? Iya. Baiklah, Miss Raya. Selamat bekerja. Taruh di mana, Mah? Taruh di sini aja, sayang. Kamu istirahat dulu aja ya, nanti Mama yang beresin di sini. Ya? Papa tahu Sandy kan? Iya, kenapa? Yang dulu pernah ke rumah, yang mata begini. Oh iya, inget-inget. Terus yang ada jambul merahnya gitu. Masa dia sekelas lagi sama Rina? Males banget deh, Pa. Loh, bukannya kamu seneng sama dia. Katanya naksir, ayo. Papa orang lagi ngomong serius juga. Ngaku aja, nggak apa-apa, ngaku aja. Iya, tuh kan. Mukanya merah loh. Enggak ada yang merah, muka aku. Iya dong, pipinya merah. Enggak, Papa bohong. Pa. Ya. Kita kapan sih bisa tinggal bareng lagi kayak dulu? Ketawa-tawa kayak gini tiap hari. Rina kangen kita sama-sama lagi. Ini sayang. Kita bisa sama-sama lagi. Papa sama Mama hanya perlu waktu untuk bisa saling ngerti. Sayang, kamu lagi gambar apa? Main sama Papa yuk. Ada Mama. Ada Karina juga. Terus, Papa di mana? Kawan aku juga. Thank you.
Gak apa-apa, Mas. Raya, sampai kapan kamu mau tinggal di sini sama anak-anak? Hmm? Emangnya kenapa? Aku gak suka tempat ini. Kamu tahu gak? Aku ketemu bangkai kucing. Itu pertanda buruk. Aku melihat banyak pertanda buruk di sini. Bisa terjadi banyak kesuraman di sini. Kamu tuh gak berubah ya, Mas? Masih aja percaya hal-hal kayak gitu. Kamu ingin gak dulurinya pergi wisata sama teman-temannya? Aku melarang, kamu malah mengizinkannya. Terus akhirnya apa? Hah? Terus yang Rina tumpangi kecelakaan. Untung dia cuma luka ringan. Itu kan hanya kebetulan. Kamu gak pernah percaya sama omongan aku, ya? Udah deh, Mas. Aku lagi gak mau berdebat. Aku cuma mau kerja di sini dengan tenang. Lagian aku kerja di sini untuk mereka. Oke. Ya sudah. Terserah kamu. Tapi kalau terjadi sesuatu sama anak-anak, aku gak akan tinggal diam. Itu dia mulai berubah. Ini semua salah aku. Dulu dia begitu ceria. Hal-hal yang rumit. Apapun yang terjadi pada seorang anak, tak luput dari pengaruh orang tuanya. Aku pun salah dalam hal ini. Wah, kenapa nggak tinggal di sini aja sih? Rina kan masih kangen. Papa masih ada urusan. Kamu jagain adik sama mama kamu ya. Nanti kalau senggang, papa kemari lagi ya. Oke? Okay. Aku pulang dulu ya. Raya, aku pulang ya.
Cak. Sayang, Ica lapar. Nanti Mama bikinin makanan ya. Ngantuk ya sayang ya? Iya Ma. Kok bawa cerutu ya? Rina, tidur. Udah jam berapa ini? Sayang, kamu lagi ngapain? Ayo tidur. Mama temani. Ayo, kamu kan sudah besar. Masa takut tidur sendiri? Ma. Iya, sayang. Ica gak mau jadi orang dewasa. Orang dewasa egois. Siapa yang bilang begitu? Memang orang dewasa butuh waktu untuk memikirkan hal yang rumit. Bukan berarti mereka egois. Ica, kalau sudah besar, jadilah orang dewasa yang baik, ya? Nah, sekarang tidur, ya?
and the bird. Neng Raya, betul? Iya. Bapak, siapa ya? Maaf, lupa memperkenalkan. Saya teh Suryana, kepala desa di sini. Tadi Non Hilda minta tolong sama saya, katanya ada tamu. Oh, Nyonya Hilda? Iya. Ah, iya dia pernah ngomong. Maaf ya, Pak. Aku tidak mengenali Bapak. Ah, oh, nggak apa-apa, Neng. Ini buat cuma ngantri nih buat sarapan. Terima kasih. Ya. Tadi saya lihat Neng ke sini sambil manggil seseorang. Ada apa tuh, Neng? Nggak ada apa-apa kok, Pak. Neng, ayo tuh, Neng. Ayo. Ah. Iya, Neng. Non Hilda teh sudah Bapak anggap sebagai anak sendiri. Jadi tamu Non ya tamu Bapak juga. Oh, begitu. Oh iya, terima kasih ya sarapannya. Maaf udah ngerepotin. Enggak usah sungkan, Neng. Kalau perlu apa-apa, silakan mampir. Rumah Bapak dekat kok dari sini. Ah, iya, Pak. Terima kasih. Neng, mangga tuh, Neng. Sebentar, Pak. Kalau boleh tahu, makam tua yang di belakang itu makam siapa sih? Makam? Oh, itu makam Tuan Willem, pemilik pertama rumah ini. Oh, makam? Makam siapa, Kek? Sekarang ini nyamber aja obrolan orang tua. Ah, nggak apa-apa tuh, Neng. Namanya juga anak-anak. Ini anak Non Raya ya? Iya. Aduh, menigari rezeki itu, ya. Neng, Bapak pamit dulu ya, Neng. Oh iya, terima kasih ya, Pak. Ya. Beneran ada makam di sekitar sini, Mah? Enggak, kamu salah dengar. Nih, sarapan dari Pak Suryana. Kalian udah lapar, kan? Eca! Mah, semalam bunyi apa sih? Bunyi apaan? Bunyi kayak suara musik box gitu, Mah. Hailan kamu aja kali. Enggak, Mah. Tapi Ica juga denger kok. Ica aja denger, Mah. Berarti bukan hailan Rina dong. Sudah ya. Mama gak denger apa-apa semalam. Mama mau kerjain tugas di kamar. Rina, tolong beresin sarapannya ya. Ica, makan makanannya. Aline Angelina Sukma. Setelah Eros Sukma meninggal pada tahun 1953, Aline tinggal bersama Sucipto Sukma dan istrinya Sri Sukma, yang merupakan ayah dan ibu Eros di Surabaya. Dia adalah seorang yang dikenal ramah dan aktif dalam organisasi amal. Rina, kecilkan musiknya. Thank you.
Maksud kamu kain pel ini? Penakut banget sih. Lihat, nggak ada apa-apa di sini. Di sini cuma gudang. Ayo, kita ke kamar ya. Aline, pada umur 41, mengadopsi seorang anak dan diberi nama Hilda Angelina Sukma. 10 tahun yang lalu, pindah dari Malang ke daerah Subang. Apa kok? Kamu tidur lagi ya? Yuk. Nggak ada apa-apa. Yuk. Thank you.
Ica. Sini sayang. Tidur sama mama. Ica. Ica. Iya, aku suka menggambar. Kalau kamu? Kadang Ica, keterlaluan kamu. Kamu ngapain semalam di kamar mama? Kenapa penuh lumpur begitu? Kamu dapat boneka itu dari mana? Kenapa, Ma? Ica nggak ngerti. Oh, kamu udah mulai pinter bohong ya sama mama? Hah? Mau jadi anak nakal? Mama jahat! Ica kan nggak tahu apa-apa! Mama jahat! Maafin mama ya sayang ya. Maafin mama ya. Apa-apaan itu, Ma? Ini ulah Ica. Kata Ica sih bukan dia. Terus kalau bukan dia siapa? Rina lagi gitu yang disalahin. Sudah. Diam. Mama enggak jalanin siapa-siapa. Pagi-pagi begini. Rina, tolong bantu bereskan dapur itu. Biar mama yang buka pintu ya. Good morning, Miss Raya. Maaf pagi-pagi begini. Bagaimana? Kamu suka dengan rumah ini? Antik, bukan? Iya. Saya memang sangat menyukai hal-hal yang klasik dan antik. Anything wrong, Miss Raya? Kamu tahu sesuatu tentang anak kecil? Maksud kamu? Apa ada seorang anak kecil yang pernah tinggal di sini? Rumah ini saya biarkan kosong sejak saya membelinya. Tidak pernah ada anak kecil. Kamu tahu sesuatu tentang foto-foto itu? Oh, well. Dia adalah Willem van de Berre, pemilik pertama rumah ini. Sebelah kiri, ini istrinya. Dan yang di sebelah kanan ini adalah anaknya. Itu juga menurut Suryana. Dia yang lebih mengerti tentang rumah ini. Saya sendiri kurang tertarik dengan sejarah rumah ini. Saya hanya membelinya saja. Itu pun atas permintaan ibu saya. Nyonya Alin? Kenapa? Entahlah. Beliau tidak pernah menjelaskannya kepada saya. Apakah ada sesuatu yang berhubungan dengannya? Oh iya. Aku tidak menemukan data yang dapat menceritakan masa kecil Nyonya Alin. Karena itu saya berada di sini pagi-pagi begini, Miss Raya. Sulit mencari teman ibu saya yang masih hidup. Ini.
kamu bisa bertanya dengan dia. Namanya Yanto. Saya rasa itu satu-satunya sepupu ibu saya yang masih hidup saat ini. Oh, dan ini sisa-sisa berkas yang masih ada di rumah. Baiklah, Miss Raya. Saya permisi dulu. Ica! Ica, kamu lihat telepon aku nggak? Ica! Ica! Ica. 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 Kamu ya? Apa? Ngapain di sini? Udah, ayo jangan di sini. Ica, dimakan makanannya. Iya, Ma. Siapa yang ngajarin kamu lagu itu? Temen Ica, Ma. Temen kamu? Siapa? Ma. Iya, sayang. Kayaknya ada yang aneh di dengan tempat ini. Rina jadi takut tinggal di sini. Aneh gimana? Maksud kamu seperti kain pel waktu itu ya? Bukan, Ma. Rina serius. Sudahlah, sayang. Mama mau pergi sebentar mencari seseorang. Kamu jagain adikmu ya? Ya? Ica! Ica! Ica, tunggu! Ica! Ica! Ica, kamu di mana sih? Kena kamu. Sekarang kamu yang jaga ya. Ica! Ngapain kamu di sini? Main petak umpet, Kak. Petak umpet? Sama siapa? Sama teman Ica, Kak. Teman kamu? Maksudnya boneka itu ya? Ya udah, jangan main di sini. Ayo kita pulang. Nanti Mama marah. Permisi. Iya. Apa di sini rumahnya Pak Yanto? Iya, betul. Ada perlu apa ya, Mbak? Saya Raya. Saya seorang penulis. Saya ingin mewawancarai beliau. Maaf, Mbak. Kebetulan beliau sedang tidak ada di rumah. Oh. Beliau kapan pulang ya? Kurang tahu ya, Mbak. Soalnya beberapa hari ini Pak Yanto jarang pulang ke sini. Kalau begitu, ini nomor saya. Kalau beliau pulang, tolong dikabarin ya. Kuburan siapa sih di tengah hutan gini? Tuan Willem, Kak. Hah? Siapa? Dia itu kakek yang jahat. Selalu marahin cucunya. Kamu jangan bikin kakak takut dong. Yaudah yuk, kita pulang. Thank you.
ngapain? Hah? Kenapa nggak masuk? Ada orang yang ngeliatin kita dari jendela, Ma. Ayo, ayo. Maksud kamu jaket ini? Tapi tadi bukan itu, Ma. Beneran. Terus ini apa? Kemarin kain pel, sekarang jaket Mama kamu bilang hantu. Tapi kali ini bukan cuma Rina yang lihat, Ica juga. Cukup, Rina. Mama nggak mau dengar lagi hal-hal semacam itu. Semua itu ada penjelasan logisnya. Mama emang nggak pernah mau dengerin omongan Rina. Pantes aja Mama sama Papa berantem terus. Mama emang nggak pernah mau dengerin omongan orang. Rina, tunggu. Halo? Halo? Siapa ini? Jangan main-main ya. Maaf, sinyal kurang bagus di sini. Siapa ini? Kenapa malam-malam begini? Oh maaf, tentang hal ini saya Yanto. Saya sedang berada di luar negeri. Untuk terapi pengobatan. Pembantuku bilang, kamu mencariku. Apakah ada hal yang penting? Oh, Pak Yanto. Bapak kapan balik ke Jakarta? Aku belum tahu kapan pastinya. Oh, begitu. Apa saya bisa tanya lewat telepon? Silakan saja. Apa yang ingin kau ketahui? Begini, Nyonya Aline, dia memintaku untuk membuatkan biografinya. Benarkah dia menyuruhmu begitu? Iya, Pak. Apa Bapak bisa menceritakan masa kecil Nyonya Aline? Dan informasi lainnya? Jika benar Aline yang memintamu, aku akan menceritakan. Sebenarnya hanya keluarga dekat saja yang tahu tentang cerita ini.
Ayah Aline, Eros dulu pernah menjalin cinta dengan Adeline, seorang gadis yang berkewarganegaraan Belanda. Namun, hubungan itu ditentang oleh ayah si gadis. Adeline sangat terpukul saat mengetahui gadis itu telah meninggal saat melahirkan anak mereka. Apalagi Eros sama sekali tak diizinkan untuk menemui anaknya oleh ayah si gadis. Selang beberapa tahun, seorang wanita yang mengaku sebagai pengasuh datang ke rumah membawa seorang gadis kecil bernama Aline. Awalnya, keluarga menolak kehadiran Aline. Namun mereka terenyut melihat Eros memeluk anaknya sambil menangis. Saat Eros meninggal, Aline pindah ke Malang dirawat kakek dan neneknya. Pak, bisa tahu nama ayah Adeline? Kalau tak salah dia bernama... Halo? Halo? Pak Yanto? Mama mau ke tempat Pak Suryana. Kalian mau ikut? Yuk. Sini dulu ya. Permisi. Ini Raya. Yuk, silakan masuk. Iya. Ada apa yang membawa Non Raya kemari? Katanya Bapak tahu betul sejarah rumah yang saya tinggali sekarang. Oh, rumah itu ya. Rumah itu dulunya milik seorang warga Belanda yang bernama Willem van de Berg, atau biasa disebut Tuan Willem. Orangnya sangat temperamen. Konon dia pernah memukuli pelayannya hanya karena memecahkan barang kesayangannya. Sejak dia ditinggal mati oleh istrinya karena sakit dan anaknya karena melahirkan cucunya, dia menjadi seorang perokok berat dan sering mabuk-mabukan. Hingga pada suatu hari, dia ditemukan bunuh diri. Bunuh diri? Iya. Dia bunuh diri di kamarnya dan
nggak ada orang yang tahu apa penyebabnya. Nyonya Hilda tahu soal ini? Non Hilda udah pasti tahu soal ini. Makanya warga di sini tuh merasa heran. Kenapa dia membeli rumah angker itu? Warga di sini nggak ada yang berani mendekati rumah itu. Non Hilda pernah cerita dia itu hanya memenuhi keinginan ibunya. Iya, dia pernah bilang begitu sama saya. Tapi kenapa Nyonya Alin mau membeli rumah itu kalau tidak ia tinggali? Kata bapak, anaknya Vanderberg meninggal saat melahirkan cucunya. Iya. Boleh tahu nama anaknya? Namanya kalau nggak salah... Adeline? Ya, ya, betul. Nona Adeline. Kalau Lilis, bapak tahu sesuatu tentang Lilis? Tahu, bapak tahu tentang Lilis. Bentar ya. Lilis. Ini Lilis. Dulu dia itu pernah bekerja di rumah Tuan Willem. Tapi dari mana Neng tahu semua ini? Nanti saya jelaskan ya, Pak. Bapak tahu alamat Lilis? Tahu, tahu juga. Bisa tolong dicatat? Boleh, boleh. Silakan. Rumahnya dekat kok dari sini. Terima kasih ya, Pak, atas ya, bantuannya. Iya. Sama-sama, Neng. Permisi. Oh, iya. Kamu Lilis? Lilis? Oh, bukan. Saya mah Ida, cucunya. Kamu teh saha? Geningan tahu nama nenek. Nenek? Oh, maaf. Bapak Suryana yang memberitahu aku tempat ini. Oh, Pak Suryana kepala desa? Iya. Oh, iya. Mangga. Oh, iya. Calik. Ini teh nenek. Waktu masih bekerja di tempatnya Tuan Willem. Kalau kata ibu mah, nenek teh pernah jadi pengasuh di sana selama beberapa tahun. Apa kamu pernah bertemu langsung dengannya? Oh iya atuh. Waktu umur saya 6 tahun, ibu teh pernah bilang kalau nenek pernah mengasuh gadis kecil juga. Ica. Ica, kamu dari mana? Kakak, aku boleh minjem ini enggak? Dia suka mendengar ini. Sok atuh candak. Ini teh pemberian dari nenek teteh. Waktu teteh masih kecil. Nah, sekarang buat kamu ya. Ibu selalu bersenandung lagu itu. Ibu hanya bernostalgia saja. Dulu kami sering mendengarnya bersama. Halo? Miss Raya, maaf malam-malam. Saya mau ngabarin, Pak Yanto sudah meninggal. Meninggal? Kamu udah sempat ketemu dengan dia, kan? Saya sih cuma sempat ngobrol sama dia lewat telepon. Nyonya Hilda, saya ingin memberitahu kamu. Ini tentang Willem van der Berg. Memberitahukan apa? Willem van der Berg? Thank you.
Ibu? Ibu? Siapa, Ma? Maksud Mas? Gak usah banyak alasannya. Aku udah dengar semuanya. Dengar apa? Aku gak ngerti. Gak ngerti. Ada yang mati bunuh diri di tempat ini. Tempat ini penuh suraman. Aku gak akan biarkan anak-anak tinggal lebih lama di sini. Kesuraman apa? Siapa yang... Rina? Maaf, Ma. Rina yang nelfon Papa. Rina takut. Ica, ikut Papa pulang yuk. Tunggu, Mas. Jangan paksa Ica pulang. Eh, aku lakuin ini semua demi kebaikan mereka! Kebaikan apa? Mereka di sini baik-baik saja. Sekarang mereka baik-baik aja. Tapi rumah ini udah dikutuk. Gimana kalau terjadi sesuatu sama mereka? Aku nggak akan izinkan mereka pulang karena alasan tak logis seperti itu. Sejak kapan kamu berhak untuk mengatur semua keputusan mereka? Sejak aku mulai nafkahin mereka! Cukup! Cukup. Kalau Mas benar-benar peduli sama mereka, kemana aja kamu selama ini? Kamu pikir aku kerja di sini untuk siapa? Diam! Tampar, Mas. Tampar. Cuman itu yang kamu bisa, kan? Ica, tunggu! Ica. Ica. Kakak, Cak. Ica. 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 Udah, Cak. Ini kakak, Cak. Udah ya, Cak. Ini kakak, Cak. Sini, sayang. Rina. Kalau kamu mau pulang, kamu ikut Papa aja ya. Rina pilih di sini aja, Pa. Jagain Mama sama Ica. Kan udah janji. Aku minta maaf. Aku yang salah. Aku akan pulang. Dengan satu syarat. Kalau terjadi sesuatu, aku akan kembali. Thank you.
Aku telah mengandung anak kita, namun hatiku sedih tidak pernah bertemu denganmu. Ini yang gak pernah sampai. Kondisiku melemah. Aku tidak nafsu makan. Ayah sangat mencemaskanku. Hari ini sangat dingin bulan Januari. Perutku semakin membesar. Kenapa kau tak kunjung membalas suratku? Mina, mijn lieve schat. Ik ben een einde raad. Ik ben te gekwetst om mijn boosheid te beheersen. Ze hebben iets kapot gemaakt wat ontzettend veel voor mij betekent. Voor mij gaat het om een deel van jou. Alles ging zo snel. Zo ontzettend boos was ik. Ben ik veranderd in de... Sebentar. Nama teman kamu? Elis bukan? Mereka telah menghancurkan sesuatu yang sangat. Mereka. Dia melahirkan saudara kembar. Kamu mesti dihukum. Sini kamu. Kesini. Sini kamu. Rina! Rina! Rina sadar, Rina! Rina! Kamu kenapa, Rina?
Mein van Wereld is verloren. Mein vrouw war ik zo veel van hou. Ik heb allen, mijn dochter nog. Die man heeft het enige dat ik nog had in mijn leven weggenomen. Door twee meisjes te verweken. Deze handen hebben haar vermoord. Ik wilde haar slecht straffen. Niettemin word ik nu door haar herstraft. Ik neem dit herheim met mijn medelhel in. Ik heb haar bedekt met een deken van koud water. Haar herzicht als een engel. Wij zullen elkaar weer ontmoeten. Mijn lieve vrouw Mina in het... Begitu, sebaiknya kalian istirahat aja dulu ya di sini. Ibu? Nyonya Aline tidak pernah ke rumah itu. Dia merasa bersalah. Mereka berdua saudara kembar. Alice mengorbankan dirinya untuk Aline adiknya. Lalu Alice dikubur di mana, Vandenberg? Dia hanya ingin ditemukan. Dia ingin ditemukan. Ku menyelimuti dia dengan selimut air yang dingin. Selimut air. Selimut air. Rina. Mina. Ica. Rina. Siapa sih? Hah? Ali siapa? Rina. Eh, Rina. Rina. Bangun, bangun, bangun. Rina bangun, sayang. Bangun, bangun. Rina. Bangun. Rina bangun, bangun. No. Bangun. Rina bangun. Rina bangun. Bangun. Rina. Rina. Rina bangun. Rina. Rina. Bicara. Bawa kantor. Ayo, oke. Okay. Ayo, oke. Okay. Okay. Hey, please. Jelasin dong, ini apa sih? Eh, hey, kamu ngapain? Kamu ngapain? Eh, hey. Raya. Raya. Raya, kamu ngapain? Ada apa sih? Raya! Raya! Raya!
cukup. Hentikan ini semua. Kami sayang Opa. Walaupun Opa bukan yang terbaik, tapi Opa adalah kesayangan kami. Kita keluarga, bukan? Kami cucu Opa, bukan? Kami udah maafin Opa. Opa tenanglah di dalam sana. Ibu selalu bilang, keluarga harus bersama. Dan sekarang mereka sudah bersama. Ini buku yang Nyonya pesan. Biografi Alice dan Aline. Terima kasih, Miss Raya. Saya yakin, karya ini akan membuka mata dunia. Aku percaya itu. Siapa sih, Ma? Lama banget. Rahasia. Bukan surprise dong kalau dikasih tahu. Papa! Papa habis dari mana? Rapi Papa, banget. Papa habis pulang kerja. Bukan yang terbaik, tapi Papa berusaha menjadi Papa yang terbaik buat kalian. Maafin Papa ya. Ayo. Gitu dong. Sini, Pak. Oh. Mulai sekarang, kita tinggal lagi bersama. Beneran, Ma. Keluarga harusnya bersama, kan?